Calon Presiden atau Capres Ganjar Pranowo mengatakan hingga saat ini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masih menjadi juru kampanye atau jurkamnya di Pilpres 2024. Hal itu antara menurut Ganjar, hingga saat ini Gibran tidak pernah terlihat mencabut pernyataan dukungan kepadanya. Menurut Ganjar, putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah sejak dulu menyatakan siap menjadi jurkamnya. Saat ini Gibran tengah santer dikabarkan akan menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun Gibran masih berstatus sebagai kader di PDI Perjuangan. PDIP sendiri telah mengusung Ganjar bersama Mahfud MD sebagai capres-cawapres. Sementara itu, DPP PDIP telah menugaskan seluruh kepala daerah muda yang juga kadernya untuk menyosialisasikan pasangan Ganjar Mahfud. Tugas itu disampaikan melalui surat instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah muda termasuk Gibran hingga Wali Kota Medan Bobby Nasution. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.